banget sih? Hah? Kok bisa pinter sih? Sorry. Thanks ya. Sorry ya. Gue tadi gak kentut jalan gitu. Abisnya gue lagi bingung nyari kelas gue nih. Nama gue Semi. Chandra. Okay. Kenalin, ini Dino. Yuk, ntar kita telat. Tapi, Din! Akhirnya, satu langkah lagi, rencana gue sukses. Dan mimpi gue bakal jadi kenyataan. Ada apa sih, Din? Gak ada apa-apa, Ndra. Sebenarnya ada apa sih, Din? Kamu cerita dong kalau ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Kondra. Tapi, Din... Nah, itu dia. That's my bro. Wait. Dino, yo. Ingat gue? I'm your bro. I'm not. Yo. Gila lu. Wes. Waduh. Wow. Lu gimana caranya bisa di sini, Dok? Ceritanya panjang, Din. Begitu bokap gua enggak kerja lagi di Aussie, gua bilang sama nyokap gua, "Mama, Ando pengen lagi masak terus sama Dino." Nyokap gua bilang, "Ya udah sana, pergi. Ya udah sekarang gua malu lagi, Bro. Kita sama-sama lagi pergi, kita cewek." Dodol lu emang bro gua dong. Aduh. Ndra, udah kenal. Ini Ando. Ini Chandra, Ndra. Ando. Chandra. Ini teman aku waktu di Australia. Di Aussie. Men, udah kenal belum lo? Udah. Tadi gue udah ngomong di sana. Iya, Ndok. Iya. Ada yang mau gue omongin sama lo, Ndok. Ngomongin apa, Bro? Lo ikut gue aja bentar. Sebentar, Hendra. Bentar ya. Semi datang ke sini. Dia sekarang sekolah di sini lagi. Kenapa, Chan? Belakangan ini Dino aneh. Aneh? Kenapa? Dia kayak sembunyiin sesuatu dari aku. Lihat aja tuh. Dia ngomong berduaan kayak gitu. Dia nggak pernah cerita ada apa. Dia lebih cerita ke Dewi. Aku takut ada sesuatu yang bakal ngerusak hubungan aku. Denganmu selalu serasa nyaman di hatiku. Menari, melayang, kau dan aku tak terpisahkan. Denganmu selalu serasa nyaman di hatiku.
ajarin cara lemparnya ya. Ya oke. Nyerah dong sedikit. Iya, dah. Lempar. Din. Jangan bilang sekarang Semi sekolah di sini. Tapi buktinya dia sekolah di sini kan? Ini nggak bisa kita diemin. Sialan. Pakai so ngajarin Chandra segala lagi. Gua nggak bisa ngebiarin ini. Enggak. Ini gimana? Ini tangan terus ini. Ini di sini. Dengkulnya rada ditukuk dikit. Ya. Siap ya. Satu, dua. Eh, lo pikir lo doang yang bisa main basket? Lo gak usah sok-sok ngajarin Chandra deh. Gue juga bisa kok ngajarin dia. Kok jadi marah-marah kayak gitu sih? Kamu tuh kenapa sih, Din? Aku gak suka ngeliat kamu deket sama dia. Tapi dia kan cuma ngajarin aku. Apa salahnya? Tapi dia itu bukan cowok yang baik-baik, Indra. Dia bukan cowok yang baik-baik. Aku tahu kalau... Kalau apa? Kamu kan baru kenal sama dia. Gimana caranya kamu tahu kalau dia itu baik apa enggak? Kamu tuh benar-benar aneh, Din. Aku gak ngerti sama kamu. Apa sih mau kamu? Waktu itu kamu deket sama Dewi. Aku gak pernah marah kan? Padahal udah jelas-jelas Dewi itu suka sama kamu. Ini gue, Semi, men. Gila lo ya. Jangan pernah lo ngelakuin ini lagi. Gimana kalau sampai ada yang tahu kalau gue sama lo itu udah kenal? Oke, sorry. Gue cuma mau ngasih tahu lo kalau gue udah ngelakuin semua yang lo minta. Jadi sekarang gantian lo untuk nge-push Dino. Supaya Dino ngasih duit ke gue. Ya kan? Iya. Lo tenang aja, kenapa sih? Gitu dong. Mantap. Sedeng. Gawat. Dino lagi mau kesini. Mendingan sekarang lu cepet pergi deh. Gua gak mau sampai Dino tahu kalau gua udah kenal sama lo. Oke, oke, oke. Cepet. Sam, Sam! Tunggu sebentar ya. Kalau gak lu duluan aja deh. Gua mau ke sana dulu. Maksud lo apaan pakai sekolah di sini segala? Hah? Mau ngapain lo? Eh, gua mau sekolah di mana aja itu urusan gue. Lo gak bisa ngelarang. Apa mungkin lo takut kalau sampai gue ngadu sama Chandra? Hah? Gue gak akan ngelakuin itu semua selama lo nurutin semua permintaan gue. Ngerti lo? Dan lo juga masih ngutang sama gue. Gue inget kok. Gue inget itu kok. Tapi lo juga harus tahu kalau gue gak bermaksud buat adik lo celaka ya. Jadi lo jangan bikin gue jadi ngerasa bersalah lagi. Karena apa yang udah gue rasain sekarang ini udah cukup, Sam. Udah cukup. Eh, lu pikir apa yang lu terima selama ini tuh udah cukup buat tebus kesalahan lu, ha? Lu tuh udah bikin adik gue menderita seumur hidup. Tapi lu masih bisa seneng-seneng. Lu tuh kagak mikir, ha? Dan lu masih ingat. Lu ingat baik-baik ya. Gue gak akan dengan mudah ngelepas lu gitu aja. Ngerti lu? Lagi. Enggak, kita gak bisa ngebiarin ini semua terjadi. Kita harus ngejauh dari dia, Din. Atau kita harus singkirin dia. Enggak, Deo. Gue harus hadepin masalah ini. Gue gak bisa terus-terusan lari kayak gini, Deo. Tapi, Din. Gue juga gak mau lo terlibat dalam masalah ini. Oke? Mulai sekarang, gue udah putusin. Kalau gue akan jujur sama Chandra, gue akan omongin semua ini. Nggak bisa, Din. Chandra nggak akan bisa nerima semua ini. Dia bakal benci sama lo. Gimana? Tapi gue nggak bisa, Deo, terus-terusan bohong sama dia.
Gak bisa. Gue akan cari cara dan waktu yang tepat untuk ngomong ke Chandra. Gue duluan ya. Kurang ajar. Lo gak mau ngelakuin semua ini, Din. Lihat aja nanti. Gue gak bakal ngebiarin ini semua terjadi. Sebelum lo ngomong semua ke Chandra, gue akan ngejauhin dia dari lo. Dew, Dewi, tunggu. Coba deh lo baca ini. Ada apaan sih? Kok lo heboh banget? Ini nih, tempat yang paling cocok buat lo ngegarap Chandra abis-abisan. Villa dengan sumur berhantu. Sudah banyak menelan korban. Gimana? Top banget nggak? Di sini malah ada alamat plus nomor telepon yang bisa lo hubungi. Lo emang informan yang hebatnya. Hanya gitu loh. Sekarang Chandra nggak akan bisa lolos. Chandra, ada apa sayang? Kenapa muka kamu kelihatan kesel seperti itu? Aku lagi sebel sama Dino, Putri. Tingkahnya makin lama makin aneh. Masa dia ngelarang aku temenan sama Semi? Cuman karena dia ngerasa Semi itu bukan cowok yang baik. Kok Putri malah senyum sih? Chandra, itu namanya Dino cemburu sama kamu. Dia nggak mau ngelihat kamu berteman sama cowok lain. Karena sebenarnya Dino itu takut nantinya kamu ninggalin dia dan suka sama cowok itu. Jadi itu semua berarti Dino itu benar-benar sayang sama kamu. Sam! Berapa kali gue mesti bilang sama lo? Kalau lo mau keluar rumah, lo harus pakai ini kursi roda, hah? Tapi kan gue cuma ke warung depan aja, Sam. Gue gak pergi jauh. Sama aja. Gue gak mau ngambil resiko sampai ada orang yang tahu semua tentang rencana kita. Dan lu jangan merusak rencana gue. Gue cuma minta lu sabar nih ya. Gue janji, dalam beberapa hari ini, lu udah gak perlu lagi guanain itu kursi roda. Bener, Sam. Lu mengakhirin ini semua. Iya. Yeah. Karena dalam beberapa hari ini, Dino akan merasakan pembalasan yang sebenarnya. Semi, please. Kenapa sih lo gak bisa ngelupain masalah ini? Kenapa lo harus benci sama Dino? Kenapa? Lo gak inget ya? Bapaknya Dino udah ngebunuh kedua orang tua kita. Dan lo masih inget itu? Enggak, Sam. Mereka itu gak ngebunuh orang tua kita. Itu kecelakaan. Enggak. Itu semua gak bener. Kecelakaan ini gak akan mungkin terjadi kalau Pak Satrio nggak ngerusak usaha apa-apa dan bikin papa jadi bangkrut. Nggak akan pernah. Pi? Iya? Kalau Dewi minta sesuatu, Papi mau kasih nggak? Kamu mau minta apa? Sepatu? Tas, baju. Kalau gitu kamu minta apa? Papi harus janji dulu kalau Papi bakal ngabulin permintaan Dewi. Kalau Papi bisa, pasti Papi kasih. Ayo, sebutin dong. Enggak, Papi harus janji dulu kalau Papi pasti ngabulin permintaan Dewi. Iya, iya, Papi janji. Tapi Papi janji ya? Iya, sayang. Gak bisa. Besok Papi harus... Ya, tapi kan Papi udah janji. Iya, iya. Makasih ya, Pi.
gue belum siap untuk ngomong ini ke Chandra. Chandra, Chandra, kalau aja lo tahu apa yang udah gue siapin buat besok, lo gak akan tidur senyenyak ini. Kasian banget nasib lo, Ndra. Tapi ini semua emang pantas lo terima. Karena lo udah ngancurin semua impian gue. Harusnya lo gak pernah dilahirin, Ndra. Liburan kan? Ya dong, pasti jadi. Papi sudah minta sekretaris papi untuk mundurkan semua schedule papi. Pokoknya weekend ini papi akan menghabiskan waktu dengan kedua anak papi yang manis-manis ini. Loh, emang kita mau pergi kemana? Nggak tahu. Ini semua Dewi yang ngatur. Katanya pengen bikin kejutan. Kok nggak ada yang ngasih tahu Chandra? Chandra kan belum siap-siap. Kalau dikasih tahu duluan, namanya nggak surprise dong. Udah, Ndra, lo tenang aja. Semua keperluan lo udah gue siapin. Lo sama papi emang nggak perlu tahu apa kejutannya. Yang jelas, gue udah nyiapin sesuatu buat lo, dan gue pasti bakal seneng-seneng di sana. Nah, Kang Dadang emang akan pergi. Tapi tidak untuk selamanya. Dan Kang Dadang akan pergi untuk kembali. Bunga ini buktinya. Terima ya. Emangnya bunga ini bisa ngebuktiin apa sih, Kang Dadang? Ngebuktiin kalau cinta Kang Dadang kena tulus. Nggak nyangka Kang Dadang romantis juga ya. Kayak mau pergi jauh aja, Kang. Nah. Mau nggak ngelakuin sesuatu buat Kang Dadang? Biar Kang Dadang tugasnya enak. Emang Kang Dadang mau minta apa dari Nah? Minta cium. Sekali aja. Tapi Kang Dadangnya merem ya. Soalnya Nah kan malu, belum biasa. Ya. Kok lama banget, Nah? Kok dingin, Nah? Kayak golok. Emang lo pantas nyium golok? Hah? Kenapa lo cabutin bunga gua? Hah? Eh, kurang ajar! Jangan lari! Awas gua sabet golok lo! Kurang ajar lo! Berhenti lo! Tukang colok tangan! Mudah-mudahan Chandra bisa ngerti dengan surat ini. Karena gue gak berani ngomong langsung. Kamu yakin ini tempatnya? Iya, Pi. Ini tempatnya sama persis kayak yang dikasih tahu Anya. Tempatnya enak banget ya, Pi. Buat istirahat tenang banget. Thank you.
di sumur itu ada penunggunya? Iya, soalnya 2 tahun yang lalu seorang perempuan bunuh diri di sumur itu. Sampai sekarang masih penasaran. Ia suka muncul dan mencari korban untuk menemaninya di sumur itu. Pi, Chandra takut. Wah, kayaknya ini sempurna buat ngejalanin rencana gue. Bapak sama adik-adik gak usah takut. Ibu itu gak bener. Di sini gak ada hantu. Maaf, Bapak ini siapa? Saya yang mengurus villa ini. Bapak sekeluarga mau nginap di sini? Iya. Mari, silakan ikut saya ke dalam. Pi, Chandra takut. Kamu dengarkan kata Bapak tadi. Hantu itu cuma karangan nenek tua itu aja. Dang, ya, Pak. Bawa masuk bareng-bareng ya. Iya, Pak. Kayaknya gue nggak sabar ngeliat Chandra jatuh dan hilang selamanya dalam sumur itu. Dan Dino akhirnya akan jadi milik gue seorang. Rasanya nginep cuma 2 hari, barangnya kayak mau pindahan rumah gini. Non Dewi ini paling banyak bawaannya. Ini tas mesti dipisah-pisahin nih. Kalau nggak, Non Dewi bisa marah. Di sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Ini punya Non Dewi, siang 2. Kok di bawah? Perasaan tadi di atas. Ini punya Non Dewi. Ini Non Dewi juga. Beres. Tapi... Bebas polisi. Polusi maksudnya. Lupa gue. Masa sih hari gini ada sumber berhantu? Tahayul banget. Gue gak percaya kalau gak ada buktinya. Ini gelap banget. Kenapa gak ada apa-apanya? Tuh kan gak ada apa-apanya. Ah. Bohong. Ampun, 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 hantu penunggu sumur, ampun, saya udah lancang, ampun. Ini Chandra, Pak Dadang, bukan hantu penunggu sumur. Aduh, hantunya pakai suara non Chandra lagi, aduh, ampun, ampun. Ini aku, Chandra. Non. Dari tadi aku cariin Pak Dadang, soalnya Papi ada perlu. Chandra tunggu di dalam ya. Ya, Non. Aduh. Bego, bego. Lagian mana ada hantu siang-siang? Aduh, sumur berhantu. Ah, tahayul. Ah. Buka dulu ah. Buka dulu, seger nih pasti. Ya, jadi dorong. Setan! Setan! Aku jadi merinding ya. Ah!
Chandra, kenapa kamu ketakutan, sayang? Putri, tolong aku. Tadi aku lihat hantu. Kamu jangan takut lagi ya. Kan ada Putri di sini. Putri akan temenin kamu, sayang. Sekarang, kamu beresin lagi pakaian kamu. Manggil nama aku ya. Chandra! Ini emang tempat yang tepat untuk ngabisin tuh anak. Acara apaan sih? Remote-nya kemana lagi? Caranya nggak ada yang bagus. Mana? Katanya villa ini serem, ada hantunya. Kalau kayak gini sih, mendingan gue mandi. Ya, ada-ada aja. Pakai lampu mati segala lagi. Dasar villa tua. Ada lilin ya? Nah, bener nih. Nyala lagi. Hah, aneh. Ada apa sih kamu teriak-teriak mulu? Ada darah waktu, Pak. Darah apa? Nggak ada apa-apa. Sumpah, Pak. Tadi pas lagi nungguin air, terus mati lampu. Terus pas nyala, airnya jadi darah, Pak. Sumpah, Pak. Kamu salah lihat. Lihat, nggak ada apa-apa, kan? Udah, nggak usah teriak-teriak. Nanti anak-anak pada takut tinggal di sini. Dada aja. Aneh. Tadi darah beneran kok. Aduh.
iya, gue masih cepet-cepet. Malam ini kan Chandra bakal dapat kejutan yang sebenarnya. Chandra. 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 Aneh. Kayaknya ada yang manggil nama aku. Cuman angin aja ya. Chandra. Chandra. Ada yang narik dia, makin lama makin terperosok seumur. Tolong! Dewi! Dewi tolong aku! Mampus, Londra! Dewi tolong aku, Dewi! Chandra! Chandra! Dewi! Kalian di mana sih? Di sumur itu malam-malam begini hujan deras pula. Ayo jawab, Chandra.
Dewi! Chandra, Pi. Chandra yang ngajak Dewi ke sana. Chandra penasaran sama omongan nenek tua itu. Jadi dia pengen lihat di sumur itu ada hantunya apa enggak. Enggak, Pi. Enggak. Chandra. Cukup. Papi nggak mau dengar alasan kamu lagi, Dra. Kamu tahu akibat perbuatan kamu tadi. Kamu nggak cuma bahayakan diri kamu, tapi juga Papi dan Dewi. Papi benar-benar kecewa sama kamu. Keterlaluan. Papi, dengerin dulu penjelasan Chandra, Pi. Dew, kenapa kamu lakuin ini semua? Semua ini kan gara-gara kamu. Terus kenapa, ha? Lo gak suka? Lo mau bilang ke Papi? Bilang aja, Ndra. Bilang! Asal lo tahu ya, Papi tuh udah gak percaya lagi sama lo. Kamu jahat, Dew. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Kenapa? Hah? Karena gue gak mau ada lo dalam kehidupan gue. Ngerti lo? Kamu tega banget. Aku kan saudara kamu. Iya, lo emang saudara gue. Tapi gue nyesel punya saudara kayak lo. Kenapa sih gue selalu gagal kalau mau ngerjain Chandra? Tapi lihat aja, gue nggak akan nyerah. Besok, gue akan nyingkirin dia untuk selamanya. Tapi, bener juga ya kata nenek tua itu. Di sumur itu, ada hantunya. Chandra, ada apa sayang? Dewi Putri, aku bingung kenapa dia benci banget sama aku. Tadi aja dia mau celakain aku di sumur. Untung aja ada Papi. Kamu sabar aja ya sayang. Sekarang kamu berdoa, semoga Dewi bisa cepat sadar, ya? Lebih baik sekarang kamu tidur, sayang. Supaya besok kamu bisa bangun dengan segar. Putri akan terus jagain kamu di sini.